Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa cikgu lagi hari ini di dalam program yang masih lagi sama hadapi masalah peluang cerah. Tapi kali ini kita akan membincangkan tentang jawapan lah. Okay, sebab kamu sudah pun melakukan latihan penilaian PDPR Ogos 2021 pada 20 hari bulan, hari Jumaat yang baru ni, yang lepas. Okay, jadi untuk hari ini kita nak merungkai, okay, ataupun membincangkan berkenaan jawapan yang sebenar lah. Okay, sebab setakat yang cikgu tanda, Alhamdulillah pencapaian ada yang okey, so maksudnya ada murid yang mampu untuk skor markah yang tinggi, tetapi masih ada murid yang mungkin kurang faham berkenaan dengan soalan. So itu yang kita nak cuba rungkaikan semula, kerana cikgu risau nanti soalan yang akan lebih kurang sama akan keluar dalam exam kamu yang lain. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, cikgu tengok ada dah orang masuk. Terima kasih. Okay, so selamat pagi untuk Zamilah. Okay, so hari ini cikgu tidak bersorangan. Seperti yang kamu tengok daripada poster cikgu hari ini, cikgu bersama dengan cikgu Zuraida. So, kita jemputlah cikgu Zuraida masuk terlebih dahulu ke dalam kita punya konti. Okay, ke dalam kita punya studio. So, Cikgu Zuraida dah ada di dalam kita punya studio. Cuma kalau ikutkan asalnya, kami berdua bersama akan menerangkan apa jawapan yang sebenar untuk kita punya LPPO. Tetapi hari ni, bila dah buat rehearsal sikit tadi, laptop Cikgu Zuraida ada masalah sikit, tak apa. Masih ada slot-slot yang lain, so nantilah kita akan dengar ataupun tengok Cikgu Zuraida mengajar. So untuk hari ini kira macam cikgu je lah yang akan take over semua daripada awal sehingga mana yang sempat lah. Okay, so cikgu harap anak-anak murid cikgu yang lain dikhabarkan ada daripada kelas lain daripada kelas kami berdua. Okay, so tak apa, tak ada masalah. Di samping kamu sebentar lagi ada LPPO sejarah dan juga BM. So cikgu harap kamu tidaklah terlalu stres. Dan orang kata, cubalah buat yang terbaik. Okay, kami sentiasa mendoakan agar kamu semua cemerlang. Okay, so sebelum kita mula, kita bukalah majlis kita terlebih dahulu dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan membincangkan tentang soalan lah.
Okey, ha, seperti yang kamu dah tengok, mungkin soalan yang pertama cikgu dapat feedback katanya agak susah. Okey, katanya soalan yang pertama pun dah susah. Okey, tak apalah. Okey, kita tengoklah bersama-sama. Adatlah kehidupan. Kehidupan kamu pun ada kalanya ujian itu susah, ada kalanya ujian itu mudah. Ha, so samalah. Okey, kita guna konsep yang sama. Cuma sekiranya ada kesilapan dalam pengajaran cikgu nanti, cikgu harap cikgu Zuraida bolehlah tegur-tegur sama. Okay, so kita nak tengok kepada soalan yang pertama, dan kamu juga diminta untuk bertanyakan soalan sekiranya ada masalah. Okay, so kita nak pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni sebenarnya soalan ubahan. Okay, cuma dia punya penyelesaian agak panjang. Tak apalah, kita tengoklah bersama-sama. Okay. So, bersiap sedialah. Kita berbincang dahulu berkenaan dengan jawapan yang sebenar. Okay, so soalan kamu yang pertama, dia suruh kamu, dia bagi kepada kamu X berubah secara langsung. Okay, so soalan yang pertama adalah berubah secara langsung. Okay, so kita highlight sedikit secara langsung dekat sini. So, X kamu berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 P dan Q. Dan secara songsang dengan kuasa 2R. Okey, kita highlight punca kuasa 2 P, Q dan songsang dengan kuasa 2R. Sebab yang pertama, untuk soalan ubahan, kamu kena buat mengeluarkan persamaan dia dahulu, ataupun kita keluarkan dia punya simbol. Okey, so huruf kamu yang pertama ialah X. Okey, so X besar dekat situ. So kita diikuti dengan simbol ubahan. Okey. Diikuti dengan simbol ubahan, dan kalau ikutkan ianya adalah secara langsung. Secara langsung bermaksud dia akan berada di atas. Okey, kita letak dahulu per. Kenapa cikgu letak per? Sebab cikgu nampak ada perkataan songsang. Okey, so bila songsang, ada perkataan songsang, maksudnya kita get ready lah dengan per. So X berubah secara langsung, seharusnya dia akan duduk di atas. Okey. Selamat pagi. So, selamat pagi juga Nahin. Okay. So, untuk secara langsung, dia akan duduk di atas lah. Okay. So, dia akan duduk di atas daripada pecahan. So, punca kuasa 2P. Okay. Kita baca dahulu. So, punca kuasa 2P. Alright. Okay. Dan Q. Cuma dekat sinilah yang asalnya dia rasa macam pening sedikit. So, mungkin kamu akan letak punca kuasa 2P dan Q. So, dia akan jadi macam ni. Okay, ha, so mungkin ada murid yang terus buat macam ni. Okay, ha, so yang ni lah yang nak kena tengok betul-betul. So hati-hati sedikit, sebab dekat sini dia kata dengan punca kuasa 2P. So punca kuasa 2 hanyalah milik P dan Q. Q kamu ini tidak tidak termasuk bersama dengan punca kuasa 2. Ini yang kamu kena hati-hati. Sebab ayat dekat sini main peranan yang penting. Sekiranya kamu tersalah buat macam ni, so selepas ini memang dia akan jadi salah lah. So punca kuasa 2P, sepatutnya P kamu sahaja yang punca kuasa 2. Manakala Q kamu ini dia akan tinggal berseorangan. Seharusnya Q kamu dia akan jadi macam ni. Oh, sorry. Okay. So dia jadi macam tu. So punca kuasa 2P dan Q. Okay. Dan secara songsang. So apabila ada perkataan songsang, seharusnya yang hadir selepas perkataan songsang, dia akan duduk di bawah. So punca kuasa, songsang dengan kuasa 2R. So seharusnya kuasa 2R, so R kuasa 2 lah. Okay, so inilah kamu punya simbol ubahan yang pertama. Okay, yang mula-mula sekali sebelum kita letak sama dengan. Okay, so X berkadar langsung dengan punca kuasa 2P dan Q dan songsang dengan kuasa 2R. Okay, so selesai. So kamu ada macam ni. So bermaksud sekiranya benda ni betul, insyaAllah selepas ini dia akan jadi mudah lah. Okay, so yang kedua kita akan tukar daripada simbol ubahan ini. Simbol ubahan ini tidak boleh dikira, so kita akan teruskan dengan sama dengan. So kita akan tukar menjadi sama dengan. So dia akan hadir K di sebelah. Okay, so punca kuasa 2P, Q dan juga R kuasa 2. Okey. Waalaikumsalam Cikgu Zamri. Okey.
So, setakat ini inilah yang akan berlaku sekiranya kamu tukar sama dengan daripada simbol ubahan menjadi sama dengan. So, dia akan sama dengan K akan duduk betul-betul di sebelah sama dengan lah. Ataupun dengan kata nama lainnya, dia akan duduk di atas lah. Okay. So, kita akan mengira K terlebih dahulu. Mungkin soalan ni agak panjang sedikit pengiraan dia nanti. Okay, kita nak tengok eh. Kita nak buat pengiraan. So, kita nak masukkan nilai X. So, X kamu ialah 15. Okay, so X kamu telah diberitahu ialah 15. So, kita akan mengira K. Okay, so kita akan mengira K sekejap. So, 15. Mana cikgu dapat X kamu 15? So, X 15 ada dekat sini. So, X 15 apabila P sama dengan 0.36. So, P kamu adalah 0.36. Okay, maaflah kalau tulisan buruk sedikit. Dan Q kamu ialah 2. So, R kamu ialah, so ni eh. So, P 0.36. So, Q kamu ialah 2. Kita gantikan sahaja. Okay, so R kamu ialah 0.5. So, 0.5. So, kuasa 2. Alright. So, itu yang kamu ada. Okay. So, sebenarnya cukup mudah. So, kita nak mencari yang pertama, pastinya kita akan mencari nilai K. So, nilai K yang paling mustahak lah. Okay. So, ini adalah operasi bahagi. So, bahagi dekat bawah ni. So, bawah ni adalah bahagi. So, kita akan pindah ke sebelah menjadi darab sahaja. So, kita akan pindah ke sebelah yang bawah ni. So, 15. Kita ambillah kalkulator. Okay. So, kita akan pindah. 0.5 kuasa 2 ni. Kita pindahkan terus ke sebelah menjadi darab. So, kita tekanlah dahulu 0.5 kuasa 2. Cikgu galakkan letak kurungan. Okay. Supaya dia jadi betul. So, sama dengan 0.25. So, kita akan darabkan dengan 15. So, darablah dengan 15. So, kamu akan dapat nilai 3.75. Okay. So, kita tulislah dahulu. Okay. So, kita tulis 3.75. Okay. Sama dengan K. Okay. So, kita darab. Sebab yang ni selesai. 0.5 kuasa 2. So, darablah dengan 15. So, kamu akan dapat 3.75. So, kita nak buat yang belakang ni lah. Okay. Kita letak kurungan punca kuasa 2. 0.36 kurungan. Buka lagi kurungan. So, 2. Okay. So, kamu akan dapat 1.2 untuk operasi darab 0. Punca kuasa 2 0.36. So, darab dengan 2. So, kita akan dapat 1.2. So, bolehlah ditulis. Okay. So, ini adalah operasi darab. So, kita pindah ke sebelah. Dia akan jadi bahagi. Okay. So, cikgu tulislah K kamu macam tu. Okay. So, kita teruskan. So, ini adalah operasi darab eh. So, ini adalah operasi darab. So, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So, 3.75. So, yang ada jawapan boleh type je jawapan, tak ada masalah. Cikgu akan terus nampak sekiranya kamu ada dah buat. So, 3.125. 3.125. So, itulah nilai K kamu. Okay. So, kena, kalau ikutkan kena tulis lain lah. Okey, nanti kan kamu nanti kamu ikut jawapan yang cikgu tulis kan. K sama dengan 3.125. Dan kita akan tulis semula. Okey, cikgu nampak dah ada yang bagi jawapan 3.125. Okey. So betul lah tu. So K kamu adalah 3.125, so kita akan tulis baliklah. Kita akan masukkan semula nilai K ke dalam persamaan. Okey, so kita akan masukkan balik, so kita akan ada X sama dengan 3.125. Kita masukkan semula dekat dalam ni eh. Kita akan masukkan semula dekat dalam ni. Kita akan gantikan ke semua nilai. So, K kita dah ada. Okay, cikgu letak kurungan lah. Lebih selamat sebab banyak benda dekat atas ni. So, untuk ini adalah punca kuasa 2P. Okay. So, tutup kurungan. Buka balik kurungan. So, kita ada Q. So dia jadi macam tu. Lebih selamat kalau ikutkan.
Okay, super dengan R kuasa 2. So, cikgu lebih suka buat macam tu lah. Okay, dia satu per satu. Okay, dia satu per satu. So, kita boleh tengok K kamu 3.125, punca kuasa 2P. So, Q, R kuasa 2. Okay, barulah kita nak buat semula soalan. Okay, so soalan kamu dekat sini eh. Cikgu besarkan balik. Okay, soalan kamu. Cari peratusan perubahan. Okay, so benda ni dah jumpa, kira dah selamat lah tu. Okay. So benda ni dah jumpa, kira dah selamat. So kita nak cari peratusan perubahan X apabila Q telah berkurang. Okay, so kamu tengok eh, dia punya ayat dekat sini. Q kamu telah berkurang sebanyak 10%. So Q kamu ni telah pun berkurang sebanyak 10%. Q kamu asalnya nilai dia berapa? So itu yang nak kena tengok betul. Okay. So Q kamu asalnya nilai dia berapa? Q kamu asal nilai dia adalah 2. So ini adalah nilai Q. So nilai Q kamu ialah 2 yang asal. So dia dah berkurang sebanyak 10%. Okay. So Q kamu ni telah asalnya kita tulislah sikit. Q asal sama dengan 2. Sebab Q asal kamu telah diberi dalam soalan tadi. Q asal kamu dekat sini ialah 2. So dia telah pun berkurang sebanyak 10%. Okay, so Q kamu telah pun berkurang sebanyak 10%. So kita akan buat 90% lah. Cikgu terus ambil 90%. Kenapa pula cikgu ambil 90%? Sebab dekat sini dia kata dia berkurang sebanyak 10%. So dia berkurang sebanyak 10%. Kita bukan nak cari yang kurang, kita nak cari yang tinggal, okay? So kita nak cari yang tinggal, so kita akan ambil lah 90%, dia macam tu, lebih senang kamu nak kira, okay? So kita bukan nak cari 10% yang kurang, sebaliknya kita nak cari yang tinggal untuk nilai 2, so kita ambil lah 90/100, so darab dengan 2, so kamu ambil lah calculator, okay? So kamu ambil 90, cikgu letak kurungan, 90/100. Kalau ada kesilapan, tegur-tegur lah ya, cikgu Zuraida. Cikgu kalau dah ajar, memang excited je. Okay, so dapatlah jawapan 1/4/5 macam ni. So kita tekan fraction, so dapatlah 1/8. So bermaksud Q kamu yang baru ialah 1/8. So dia macam tu. So Q kamu asalnya 2, dia dah berkurang 10%. Dia dah menjadi 1/8. So inilah Q yang baru. So dia macam tu. Trick pada ayat. So R kamu telah pun berkurang sebanyak 40%. So R kamu dia berkurang 40%. So kita tak nak cari 40, kita ambil lah 60%. Berapakah yang lagi yang tinggal? Okay, so 40% kita tak nak guna sebab kita nak guna 60% baki yang tinggal. So R kamu asalnya berapa? So R kamu asalnya ialah 0.5 dekat sini. Mungkin panjang lebar sikit untuk soalan ni. Cikgu nak terang betul-betul, sekiranya kamu tak faham, boleh tanya lah. Okay. Sebab soalan ni memang agak mencabar sikit. So R kamu yang asal. Okay, kita angkat sikit soalan. Besarkan balik. So R kamu yang asal. R asal ialah 0.5. Kita masih lagi di soalan yang pertama eh. So kosong R yang pertama, R yang asal adalah 0.5. So kita nak cari 60%. Okey. So 60% baki yang tinggal. So 60/100 daraplah dengan 0.5. So dia macam tu. Okey, so dapatlah 6, kita buat kurungan. Hati-hati jangan terlalu gelojoh, 60/100. So daraplah dengan 0.5. Okay, so kamu dapat 0.3. Okay, so kita dapatlah 0.3. Okay, so inilah R kamu yang baru. So inilah R kamu yang baru. So barulah kita boleh tengok, sebab untuk P dia kekal sama. So P kamu kekal nilai yang sama. So P yang sama adalah 0.36 ni lah. Okay. So barulah kita nak masukkan nilai. Okay. So kita nak masukkan nilai. Kita dah ada kesemua nilai. So P kamu kekal sebagai nilai yang sama. Belum habis lagi eh. So panjang. Dia nak suruh kamu cari X. Dia suruh kamu cari X.
Apabila Q telah berkurang 10%, R berkurang 40% dan P kekal sama. So X kamu akan kekal sebagai X. Okey, kita masukkan nilai K 3.125. Kita masukkan nilai P, P kamu kekal sama. So 0.36. Okey, so Q kamu yang baru adalah 1.8. Okey, per dengan 0.3 kuasa 2. So dia macam tu. So P kamu kekal sama 0.36, R kamu, Q kamu 1.8 yang baru. So R kamu yang baru adalah 0.3. So cubalah kamu tekan jawapan. Okey. So mungkin ada yang dah dapat jawapan apakah nilai X yang baru. Okey, so kita nak mencari nilai X yang baru. So bolehlah kamu tekan jawapan, tekan calculator, sorry. 125 kurungan. Cikgu galakkan letak kurungan untuk setiap kali operasi darab. So bahaya kalau tersalah. Okey, kita dapat yang atas adalah cikgu nampak 0.3. Okey, 0.3 tadi adalah untuk nilai R. Okey. So yang atas kita dapat 3.375. 3.375 so bahagi dengan, sebab saya tengok macam ada jawapan dah tu. So 0.3 kuasa 2. So yang bawah adalah 0.09. So nilai X kamu, so kita bahagikan lagi. Okay, so 3.375 bahagi dengan 0.09, so dapatlah 37.5. Okay, so Yusuf dah jawab ni. So betul lah ni. Okay, 37.5. Okay, so kamu adalah nilai yang baru dekat situ. X kira X barulah dekat sini, iaitu 37.5. So kalau kamu tengok dekat sini, X kamu yang asal ialah 15. So X yang asal cikgu highlight dekat sini. So X yang asal 15, so X yang baru adalah 37.5. Okay, so X yang asal 15, X yang baru 37.5, dia nak pertambahan. Peratusan perubahan. Okay, so X kamu ni peratusan perubahan. So apabila kita buat peratusan perubahan, inilah jalan kira yang terakhir. Kita akan ambil X yang baru, iaitu 37.5 ditolak terlebih dahulu dengan X yang lama. Kena buat so X yang baru 37.5 tolak dengan 15, iaitu X yang lama. So kamu akan dapat satu nilai yang baru. Okay. Banyak. So soalan ni je yang sedikit panjang lah. Cikgu explain mungkin dah panjang lah sebab cikgu explain secara detail. So kamu dapatlah 22.5. Okay. So 22.5 adalah dia punya nilai yang berubah. So kita ambil lah yang seterusnya. Kita nak tengok 22.5. Kita bahagikan dengan 15. Darablah dengan 100. Okay, so 22.5 ini adalah dia punya nilai perubahan dekat sini. So ini yang baru, tolaklah dengan yang lama, yang asal. So dapatlah dia punya perubahan 22.5. Kita perlu bahagikan dengan nilai yang asal, iaitu 15. So 22.5 bahagi dengan 15. Okay, darablah dengan 100 sebab kita nak mencari peratus. So kamu akan dapat 150. Okey, so memang berpeluhlah sedikit untuk mencari jawapan. Seharusnya jawapan kamu nombor 1 adalah C ataupun 150%. Okey, so Yusuf dah dapat. Okey, so bermaksud dekat sini selesailah kamu punya soalan yang pertama. Kita baru soalan yang pertama So kamu tengoklah dia punya panjang lebar soalan dia. Dia punya penyelesaian, tapi berbaloi lah kot dengan markah, dua markah kat sini. Hakikatnya untuk soalan ini adalah objektif yang sebenar di dalam kertas 1. Sekiranya dia berada di dalam kertas 2 untuk subjektif, so inilah jalan kira kamu. Okay, so cikgu harap kamu berpuas hati untuk soalan nombor 1. Satu, hampir setengah jam soalan nombor 1 sahaja. Okay, so soalan nombor 1 selesai. Ada apa-apa nak tanya? Mungkin ada yang boleh hadam, mungkin ada yang tak boleh hadam. So, cubalah.
Okey, ha, kalau tak faham nanti boleh tanya kepada cikgu-cikgu kamu. Okey. So kita nak tengok yang seterusnya. Sebelum itu kita akan cikgu akan bagi terlebih dahulu link kehadiran. Okey, cikgu dah masukkan link kehadiran di dalam kamu punya live chat. So bolehlah kamu tengok dekat situ. Okey, bolehlah masukkan kehadiran sebelum kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, so janganlah kamu stres sangat untuk matematik. Seharusnya hashtag matematik itu mudah. Okey, matematik itu mudah sepatutnya. Kena dengan cara, insyaAllah dia akan senang. Okey. So boleh kita teruskan? Kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, so soalan yang kedua adalah berkenaan dengan yang manakah antara berikut ialah tempoh masa bagi matlamat kewangan jangka pendek. So kalau ikutkan soalan ini, cikgu difahamkan, cikgu cuba untuk mencari di dalam bab yang ketiga iaitu cukai, salah, bab yang ketiga iaitu insurance dan juga bab yang keempat iaitu percukaian. Sebenarnya cikgu tak jumpa benda ni. Tapi bila cikgu belik-belik buku teks Form 4 bab yang ke-10 keuangan, berkenaan dengan keuangan, okey. So cikgu jumpa benda ni. Tapi sebenarnya soalan kamu ni mudah sebab dia trick sahaja. Okey, so matlamat kewangan jangka pendek. So jangka pendek, pendek maksudnya singkat lah kan. So apabila singkat, pastinya dia kurang daripada 1 tahun. Ataupun kalau kamu tak nak percaya, so buka lah buku teks kamu. Okey, cuma buku teks ini buku teks Form 4 lah, bab yang ke-10. Okey. So kalau ikutkan dekat sini, jawapan untuk soalan nombor 2, matlamat kewangan jangka pendek, so kurang daripada 1 tahun. Okey, so bab yang ke-10 untuk tingkatan 4. Cikgu difahamkan macam itulah. Okey, dan cikgu cari jumpa di dalam buku teks Form 4. So untuk soalan nombor 2, tiada pengiraan. Jawapannya adalah kurang daripada 1 tahun. Okey, selesai untuk soalan nombor 2. Okey, kita nak pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ini adalah berkenaan. Okey, mungkin masa kamu jawab soalan tak berapa boleh baca sangat soalan. Mungkin tengok di telefon tak nampak. So kita bacalah sikit. Dr. Lutfi telah membeli insurans hayat dengan nilai muka sebanyak RM200,000 kadar premium tahunan. Bagi setiap RM1,000 nilai muka yang ditawarkan kepada Dr. Lutfi ialah RM2.13, hitung premium bulanan yang perlu dibayar oleh Dr. Lutfi. Okey. So kalau ikutkan soalan kamu ini adalah berkenaan dengan insurance. Okey, so berkenaan dengan insurance. So nilai muka. So cikgu dah ajar dah, cikgu dah buat dah sebenarnya ulang kaji untuk ini. So cikgu nampak cikgu Ines bagi tahu dekat sini. Contoh matlamat jangka pendek seperti pembelian handphone dan juga laptop. Okey, terima kasih di atas perkongsian daripada cikgu Ines. Okey, so kalau ikutkan RM200,000, so untuk pengiraan yang ini tak ada masalah sangat untuk pengiraan dia. So pengiraan ni kita akan ambil nilai dia. Okey, so nilai muka sebanyak, dia nak beli insurans sebanyak RM200,000. So nilai kamu adalah RM200,000. Cikgu nampak dah tu, Yusof. 426, betul lah tu Yusof. Okey, cuma mungkin pada hari kejadian tak berapa boleh buat, ataupun boleh buat, alhamdulillah. Cikgu pun tak ingat lah, cikgu marking dah selesai. So RM200,000 adalah nilai muka kamu. So dia kalau ikutkan, dia ada satu nilai rumus yang sepatutnya, sekejap eh, cikgu cari nilai rumus dia. Kalaulah jumpa, sebab dia ada rumus sebenarnya. Okey, sekejap. Dia ada satu rumus. Cikgu cuba cari dengan pantas. Duduk di mana eh. Okey, kita jumpa rumus dia. So ini rumus dia sebenarnya. Okey, dia pakai rumus ni. Okey, nilai muka polisi. So nilai muka polisi adalah RM200,000 dibahagikan dengan RMX. RMX bermaksud RM1,000 lah dekat sini. Okey, so RM1,000 dekat sini, so kamu ada RM1,000. Okey, didarabkan dengan kadar premium per RMX. So kadar premium dia adalah RM2.13. So inilah dia. Okey, so inilah RM2.13. So cukup mudah sebenarnya. So kalau kamu kira, inilah dia. Okey, so ini rumus yang kita pakai. So kalau kamu kira,
200,000, 456. So bahagi dengan 1,000. Okey, darab boleh buat terus darab 20.13. Dapatlah RM 426 ringgit. So dapatlah RM 426. Okey. 6 cikgu tak apa-apa, nampak pula. Alright. Okey, maka selesailah untuk soalan yang ketiga. Yang panjang sebenarnya nombor 1 je. Okey, so inilah kamu punya jawapan RM426. So rumus ini kita akan pakai untuk insurans hayat, ada dalam buku teks kamu. So jenguk-jenguklah buku teks. Pengiraan dia simple sahaja. Cikgu pun dah terang dalam yes, saya. Yang belum habis tu kan, sebabnya dia nak premium bulanan, bermakna bahagi dengan 12. Okey, ada nampak trik dekat situ. So bermaksud cikgu salah lah tanda kalau macam tu. Tak apa, nanti kita akan semak semula. Premium bulanan, so ini adalah premium tahunan. Terima kasih kepada cikgu Zuraida. Okey, so ini adalah nilai untuk tahunan. Okey, cikgu dengar. Okey. So ini untuk tahunan, so kamu teruskanlah dengan proses bahagi. So mungkin sebelum ni cikgu tersilap tanda untuk 426 murid cikgu, so kena betulkanlah. So bahagilah dengan 12, RM35.50. Terima kasih kepada cikgu Zuraida. Okay, so seharusnya jawapan kamu bukanlah yang ini. Okay, kita padam. So inilah trik soalan yang mana mungkin cikgu dah tahu jawapan akhir. Okey, tapi kita tak baca sampai habis. So RM35.50 setelah kamu bahagi, ni kita padamlah. Okey, so cikgu harap kamu bahagi terus. Bahagi dengan 12 dapatlah RM35.50. Okey, so RM. So inilah jawapan dia Biasalah tu. Okey. So 426 yang kamu tunjuk tadi adalah nilai tahunan. So dia nak bulanan. Okey. Malah kesianlah anak-anak murid cikgu yang dah buat betul 426 kan. Tak apalah. Okey. So nanti cikgu akan semak balik untuk yang cikgu dah menanda betul 426. Seharusnya kita bahagi 12, RM35.50. Okey. So betul kata Man Syakir dekat situ. Okey. So kita nak tengok seterusnya soalan yang keempat. Kita masih ada lebih kurang setengah jam lagi. Okey, so ini adalah soalan matrix. Okey, so kita ada soalan matrix dekat sini. So ini adalah berkenaan dengan tolak sahaja. Okey, so di luar ni ada darab skalar. So kita kenal sebagai skalar dekat luar ni. Okey, so apa yang akan berlaku dengan skalar ni, kita akan darab dia ke dalam lah. Okey, kita nak tengok, kita nak mencari nilai Y. Okey, so kita nak mencari nilai Y. So seharusnya kamu ambil lah yang ada Y dekat bawah ni. So senang, kita nak fokus. So kamu ada 4Y. Okey, tolak dengan, so kalau ikutkan kamu ada 4Y. So tolak dengan 2, kita akan darab dengan 9 di dalam. So seharusnya 2 darab 9 adalah 18. Okey, sama dengan 2y. So itu sahaja. Okey. Itu sahaja yang akan ada. So 4y tolak dengan 2 darab 9, 18. Kita akan fokus kepada yang bawah sahaja Takut kamu campur aduk nanti. So yang ni, so ini kita darab. Okey, menjadi 18. So kita ambil lah yang bawah. Okey. So dia jadi macam ni. So yang seterusnya tak ada apalah. Kita rearrange. So 4y tolak 2y sama dengan 18. Okay, so sini simbol positif, kita pindah ke sebelah sana, dia akan jadi negatif. Okay, so yang ni negatif, kita pindah, so dia akan jadi positif. So dia macam tu lah. Okay, so yang ni kita pindah, dia jadi negatif. So sini negatif, kita pindah, dia jadi positif. So 4Y tolak 2Y, tinggallah 2Y. 2Y sama dengan 18. So Y sama dengan 18 bahagi 2, seharusnya 9. Okay, seharusnya 9. So jawapan lebih kurang sahaja. Okay. So sekarang, cerita ni. Sekarang kena bersedia dengan soalan yang banyak trik. Betul lah tu. Okay. Abang kata Cikgu Zamri. So baca betul-betul sampai habis soalan
kadang-kadang cikgu memang jenis yang excited, dah tahu soalan terus buat. Okey, rupanya soalan tak habis baca. So jawapan kamu untuk soalan nombor 4 ini ialah 9. So kalau kamu dah baca sampai habis, so itulah jawapan yang sepatutnya, nombor 4. Okey. Kita nak teruskan kepada nombor 5. 1 sampai 5 semua soalan yang ada pilihan jawapan. Sekiranya hari ini tak sempat, kita akan sambung hari Jumaat. Yang mana mungkin kamu lebih lapang sedikit sebab hari ini kamu ada LPPO, BM dan sejarah lepas ni. Okey, so untuk soalan ni cikgu bagi jawapan terus terlebih dahulu. Okey, jawapan kamu seharusnya B. Kenapa dia jadi B? Okey, kalau kamu tengok faktor skala 1. Faktor skala 1 bermaksud dia tidak berubah. Okey, 1 bermaksud dia tak berubahlah, dia tak membesar, tak mengecil. Okey. So kalau faktor skala 1 apa yang nak berubahnya? So dia tidak membesar, tidak mahupun tidak mengecil lah. So kalau dia tulis dekat sini lebih besar, sepatutnya dia mencari yang betul. Okey, so dia mencari yang betul, so pastinya A kamu ini bukanlah. Okey, sebab 1 bermaksud tidak berubah. So 2 kita dah tahu jawapan. Kita tengok 3 seharusnya nilai 3 dia kata lebih kecil. Lebih kecil sepatutnya dia adalah pecahan. So cikgu nak kamu tahu apabila lebih kecil seharusnya kamu punya faktor skala ialah pecahan. Itu yang kita kata berkenaan dengan lebih kecil. Okey, lebih kecil seharusnya pecahan. So nilai kamu dekat sini nombor bulat, so memang salah. So sama dengan saiz objek, sama dengan saiz objek, sama. Sama ini bermaksud nilai kamu 1. Okey. So sama seharusnya 1 dekat sini. 1 inilah yang tak berubah, inilah seharusnya sama. Okey, so dekat sini nilai 4. 4 ni seharusnya membesar. So sebab itulah jawapan kamu ialah 2. Kerana 2 nombor kamu positif, nombor bulat yang biasa, seharusnya dia lebih besar. Dia menjadi membesarlah. Okey, sebab itu jawapan kamu untuk nombor 5 ialah B. Okey, B untuk bola. Maka selesailah untuk nombor 5. Okey, so hati-hati, bacalah betul-betul dia punya hujah. Okey, kita akan masuk kepada soalan yang ke-6. Okey, tak faham boleh tanya Cikgu sedia untuk menjawab. Tak pun Cikgu Zambi ada dalam ni, Cikgu Azlina pun ada. Okey, so kita nak tengok soalan kamu yang ni. Okey, Cikgu Zambi dah tulis betul-betul dah dekat atas ni. Okey, ini yang Cikgu nak tekankan untuk soalan subjektif. Cubalah untuk fahamkan apa yang cikgu dah bagi sebab cikgu Zamri dah sediakan soalan yang mana format dia dah bagi. So kalau kamu tersalah type format, cikgu tahu kamu mungkin excited dah dapat jawapan. Tapi hati-hati dengan bentuk dia. Tapi kami dah semak sekiranya kamu tersalah tulis, kita dah bagi betul lah. Okay, tersalah X besar ke, koma tiada ke, so kita dah bagi jawapan yang betul. Jangan risau. Okay, kami dah semak balik. Cuma kalau boleh patuhlah kepada arahan. Okey, itu pesanan cikgu. So untuk soalan kamu dekat sini, dia suruh kamu cari nilai X dan juga nilai Y. So X dan juga Y dekat sini. So ini adalah operasi darab di antara dua matriks. So operasi darab di antara dua matriks. So kita akan buat matriks yang pertama. Kita akan baca baris. Matriks yang kedua, kita akan baca lajur. Okey, so cikgu guna macam tu lah untuk kelas cikgu. So yang pertama kita akan baca baris. So kita akan baca baris. Sekejap cikgu tolak ke tepi sedikit. Soalan ni terlalu besar. Okey, so kita akan tulis sebagai baris. So 5 dan juga X. Okey, so kamu ada baris yang pertama. Cikgu tak pakai pembaris lah. Okey, so baris yang kedua adalah 3, 1. So kita ada macam ni. So kamu ada matriks yang pertama 5X. So kita akan baca baris ke kanan. So kita akan tulis satu baris. So 3, 1. Baris yang bawah. So kita akan tulis macam ni. 3, 1. So yang ini, matriks yang kedua ini kita baca baik lajur ke bawah. So kita akan lukislah dia ke bawah. Okay. So Y dan juga 4. So dia macam tu. Okay. So kamu ada Y dengan 4 sebab dia kita baca ke bawah. So Y dengan 4 dekat sini. So kamu dah ada jawapan iaitu 7 dan juga 1. Jawapan kamu dah ada dah dekat sini. Iaitu 7 dan 1. Dia suruh kamu cari X dan juga Y.
So apa yang kita nak kena buat, so macam mana boleh dapat nombor 7 dekat sini, dia adalah operasi 5 darab dengan Y seharusnya. So kamu akan ada 5 darab dengan Y. Okay, so kita buat 5Y kemudian tambah. Okay, ha, seharusnya tambah dengan X darab dengan 4. Ha, so dia macam tu. So 5 darab dengan Y tambah X darab dengan 4. So barulah kita boleh samakan dengan 7X 4. So kita baru boleh samakan dengan 7. Okay, ha, so dia macam tu. So kalau ikutkan, kamu selesaikanlah terlebih dahulu. So kamu akan ada 5Y. So sini kamu akan ada 4X. So tambah sama dengan 7. So tak boleh nak buat apa-apa lagi sebab kamu ada dua nilai pemboleh ubah dekat sini. Variable Y dan juga X. So tak boleh. Kita ambil lah yang seterusnya. Yang satu di bawah. Satu ini kita akan ambil 3 darab dengan Y. Okay. So kita akan ambil 3 darab dengan Y. So kamu akan ada 3 dengan Y. So tambah dengan 1 darab dengan 4. Seharusnya 1 darab dengan 4. Okay. So tengoklah lorong dia betul-betul. Jangan tersalah ambil lorong orang lain, nanti dimarahi. So 1 dengan 4. So kita samakan dengan 1. So barulah kamu boleh buat 3Y tambah 4 sama dengan 1. So dia macam tu. Okay, so boleh eh? So boleh, masih lagi boleh bersama dengan cikgu. So kita boleh selesaikan yang bawah terlebih dahulu. So kita akan ambil 3Y sama dengan 1 tolak dengan 4. Okay, so Y kamu adalah negatif 3 bahagi 3. So nilai Y kamu seharusnya adalah negatif 1. Okay, so dia macam tu. So Y kamu adalah negatif 1. Okay, so 1 tolak 4, negatif 3. So 3 dekat sini operasi darab, kita pindah ke sebelah menjadi bahagi. So seharusnya jawapan kamu adalah negatif 1 dekat sini. So kita masukkanlah ke dalam ini. So Y kamu dekat sini seharusnya negatif 1 lah. Okay, so cikgu tulis bahas ini. So 5 darab dengan negatif 1 tambah dengan 4X sama dengan 7. Okay. So negatif 5 tambah dengan 4X sama dengan 7. So 4X sama dengan 7 tambah 5 iaitu 12. Okay, so X, so kita bahagi dengan 4 iaitu 3. Okay, maka selesailah jawapan kamu. Seharusnya Cikgu Zamri suruh tulis dalam bentuk X sama dengan tanda soal. Okay, ha, Cikgu besarkan balik. So X sama dengan tanda soal. So Y sama dengan tanda soal. Seharusnya tulislah betul-betul. Okay. So kalau kamu tulis betul, so insyaAllah dia akan dapat markah yang valid lah. X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1. So inilah jawapan sepatutnya. Okay, yang kamu tulislah. Okay. So cikgu harap clear untuk yang ini. Soalan nombor berapa tadi? Nombor 6 eh. Okay, kita ada 15 minit saja lagi. Kiranya sempat, kita akan cuba semua. Okay, soalan yang seterusnya, nombor 7. Okay, so ini pun sebenarnya sama. Cikgu dah ajar dah. Cuma dekat sini soalan kamu ni dia trick sedikit. Okay, soalan kamu ni seperti mana soalan Puan Chen dalam buku teks. Ha, cubalah cari. Okay, di bawah tajuk insurance. Okay, dekat sini dia kata dia ada Marisa mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM500. So deductible RM500. Okay, dan fasa penyertaan peratusan co-insurans XY. So ini seharusnya dalam peratus eh. X dan juga Y ini dalam peratus. Dengan X ialah peratusan kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Y ialah peratusan kos yang ditanggung oleh pemegang polisi. Kos perubatan yang dilindungi dalam polisi Marisa ialah RM64,000. Okay, so Puan Marisa ni ataupun Marisa ni dia mengambil polisi RM64,000. So hitung nilai X dan Y jika jumlah yang ditanggung Marisa ialah RM6,900. Okay, so yang pertama apa yang kamu kena buat, deductible ini bermaksud kita akan tolak.
So kita tengok dahulu berapakah nilai insurans yang diambil. So nilai insurans yang diambil adalah RM64,000. Kita tolak dengan RM500 terlebih dahulu. So RM500 ini adalah deductible. Okay, so deductible yang telah pun dibayar. Okay, yang seharusnya dibayar terlebih dahulu oleh Marisa. So deductible sebanyak RM500. So kamu tolaklah. Okay, kenapa kita nak tolak? Sekejap lagi cikgu explain. So RM64,000 tolak dengan RM500. So kamu akan dapat RM63,500. Okay, so RM63,500. So daripada nilai RM63,500 inilah, okay, ada peratusan co-insurance. So dekat sini daripada RM63,500 ada co-insurance daripada syarikat insurance dan juga daripada Marisa. Okay, so daripada Marisa. Yang mana ini X, ini Y. Okay, so kamu tengok baik-baik. So kenapa kita sibuk nak tolak dahulu deductible? Sebab kita nak dapatkan nilai yang sebenar. So nilai yang sebenar inilah yang di yang cover, tak salah cikgu. So insurance X, so Marisa Y. So ini dalam bentuk peratus. So puan Marisa ni dia dah bayar terlebih dahulu sebanyak RM6,900. So dia macam tu. So apa yang kita nak kena buat? Kita akan buat, kita akan ambil Marisa iaitu Y per dengan 100. Cikgu dah cakap Y ini adalah peratus. So Y per dengan 100 kita akan darab dengan RM63,500. Okey, sebab kita akan ambil Y per dengan 100. Okey, darab dengan RM63,500 nilai yang dekat sini. So kita kena tambah. Okey, tambah. Tambah dekat sini, so jap cuba tengok, takut salah juga. Okey, ataupun dekat sini kita tambah, kita tambah 500. Okey, kenapa dia jadi tambah 500? Itulah 6900. Okey, kenapa kita tambah 500 dekat sini? Kalau ikutkan kenapa dia jadi tambah, sebab deductible. So deductible ni asalnya Marisa dah kena bayar terlebih dahulu sebanyak RM500. Okay, so dalam dia kena bayar terlebih dahulu, so bermaksud dalam 6,900 ini pastinya adalah 500 yang dia telah bayar terlebih dahulu. So kamu kena include balik untuk pengiraan. Okay, so kena masukkan balik. So dekat sini kamu ada pengiraan yang asal, Y per 100 darab 63,500 dekat sini. So tambah dengan deductible balik. Okay, so kena tambah sebab nilai ini adalah duit yang telah Marisa keluarkan terlebih dahulu untuk deductible. So kita kena tambah balik. So itulah jumlah 6,900. Okay, so kamu buatlah pengiraan sikit dekat situ. Okay, kita ambil lah nilai 6,900. Kita tolak terlebih dahulu dengan 500 sebab kita pindah ini, tambah 500. So kita pindah ke sebelah jadi tolak. So kamu akan dapat RM6,400. Okay, ataupun cikgu alih lah kat sini sikit. Okay, sama dengan 6,400. So yang dekat sini kamu masih lagi kekal dengan nilai yang sama. Okay, so masih lagi kekal nilai yang sama. So 6,400 sebab kita pindah ini ke sebelakang menjadi tolak. So ini kita sekaligus je lah boleh buat. So 6,400 ini adalah operasi darab. Kita pindah ke sebelah dia menjadi bahagi. So 6,400 darab, so kita pindah sebelah menjadi bahagi, RM63,500. Okay, kita ambil ni ya, kita pindah ke belakang menjadi bahagi. Okay, so kamu dapat macam ni. So ini adalah operasi bahagi di bawah. So kita pindah ke sebelah, dia akan jadi darab lah. So dia akan jadi darab dengan 100. So kamu dapatlah Y kamu ialah 10%. Okay, so ini kita pindah ke belakang menjadi bahagi. Okay, so jangan terlupa. So ini bahagi kita pindah ke sebelah, dia menjadi darab. So macam tu. So kamu akan dapat Y kamu iaitu 10. Okay, so kamu dapat Y 10. So kalau Y ini kan cikgu dah kata ini dalam bentuk peratus. So ini juga dalam bentuk peratus. So kalau Y kamu dah
lah. So kalau Y kamu ialah 10, pastinya X kamu dekat sini 90 lah. Okay, ha, sebab dia kan peratus. So kalau Y kamu ialah 10, kita dah buat daripada pengiraan dekat sini tadi. So pastinya X kamu yang di cover oleh syarikat insurans ialah 90%. So seharusnya Cikgu Zamri dah bagi tahu X sama dengan tanda soal, Y sama dengan tanda soal. So tulislah balik. Okay. So tulislah balik X sama dengan 90, Y sama dengan 10. Tak perlu masuk nilai peratus. Okay, sebab Cikgu Zamri tak tulis dekat sini, so tak perlu masuk nilai peratus. Sebab kalau kau masuk nilai peratus, takut jadi salah. Seharusnya X 90, Y 10. Sinilah pengiraan dia. Okay. Sinilah pengiraan. Okay, maka selesailah untuk soalan yang ke-7. Okay, cikgu tengok hari ni mungkin kamu fokus kepada explain. So, tak aktif sangat di ruangan chat. So, tak ada masalah. Ataupun mungkin kamu dah kepala dah melayang ke sejarah ataupun DM sebentar lagi. Okay, tak apalah. Kita cuba untuk habiskan sekiranya sempat. Kalau tak sempat, nanti mungkin satu atau dua soalan akan cikgu bagi tahu dalam grup je lah. Okay. So, soalan ini, okay, ini masih lagi soalan ubahan. Okay, jadual 3 menunjukkan beberapa nilai. Boleh ubah Z, X dan Y, diberi Z berubah secara songsang. Okay, songsang dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Y. Okay, kamu tengok dekat sini. Seharusnya dia separate. X kamu adalah songsang, Y kamu adalah punca kuasa 2. Juga songsang. So macam tadi untuk soalan nombor 1 tadi ada sedikit ayat yang berbeza daripada nombor 8 ni. So hati-hatilah, seharusnya sebelum pemboleh ubah dekat sini, sebelum pemboleh ubah dia akan sebut sebelumnya songsang ataupun langsung, ataupun mungkin dia ada punca kuasa 2 ataupun kuasa 2. So hati-hati. Okay, so X kamu dekat sini songsang. So yang Y ini dia adalah punca kuasa 2 juga songsang. So Z kamu disebut terlebih awal. So Z simbol perubahan, songsang kita standby pecahan, songsang X, songsang juga dengan punca kuasa 2Y. So dia jadi macam tu. Okay, sebab songsang, songsang dia akan duduk di bawah. Okay, so dia akan duduk di bawah. So songsang untuk yang ni, punca kuasa 2Y juga duduk di bawah. So kita nak tukar dia jadi sama dengan. Okay, so yang tinggal dekat atas adalah satu je lah. So kita nak tukar menjadi sama dengan Z. Okay, sama dengan K. Lambat pula. Okay, so K. So X per dengan Y. Punca kuasa 2Y. Okay, so yang pertama kita akan kira K lah terlebih dahulu seperti biasa. So Z kamu ialah 9. Okay, so Z kamu ialah 9. So K. X kamu ialah 3, Y kamu ialah punca kuasa 2, 4. Okay, so apakah nilai K? Mungkin ada yang dah mengira. So, berapakah nilai K sepatutnya? Okay, so 3, kita buat yang bawah dulu. Okay, so 3 kurungan punca kuasa 2, 4. So, kamu ada 6. So, yang di bawah ini ialah 6. Okay, so yang bawah ini ialah 6. So 6 ini bahagi, kita pindah sebelah dia jadi darab. So 9 darab dengan 6. So kamu akan dapat nilai K iaitu 54. So nilai K kamu ialah 54. So kita tulislah balik. Okay, so kita tulis balik dekat dalam ni. Okay, so seharusnya nilai Z tiada. So Z sama dengan 54 per dengan X punca kuasa 2Y. So kamu ada macam ni persamaan kamu yang baru setelah dimasukkan nilai K. So barulah kita buat nilai ni. Kita masukkan nilai. So nilai Z kamu ialah 12. So K kamu 54. X kamu ialah 1/2. Okay. So Y kamu adalah punca kuasa 2M. So dia jadi macam tu. Okay. So kalau ikutkan dekat sini, kita alih. Kita nak alih ke semua yang bawah ni, kita nak duduk sebelah. So kita akan nampak macam ni. 1/2 punca kuasa 2M.
sama dengan 54 per 12. Okey, kita switch. Kita tukar yang bawah ni naik atas, yang atas ni turun bawah. Terus, kamu boleh buat macam tu. So, 54 bahagi dengan 12. Okey, so kamu dapat 4.5. Okey, so kamu dapat 4.5 dekat sini. So, ini adalah operasi darab di antara kedua-duanya operasi darab. So, kita pindah ke sebelah dia menjadi bahagi. So, 4.5 jawapan yang dekat sini. So, kita terus tekan bahagi dengan kurungan 1/2. Kita pindah terus. Okey, so kamu akan dapat nilai 9. Punca kuasa 2M ialah 9. So dia macam tu. So ini darab eh. So kita pindah ke sebelah dia menjadi bahagi. So dia macam tu. So kamu buatlah sendiri. Okey, so cikgu nampak dah jawapan dekat situ iaitu 81. So betul lah tu. Okey, so M kita pindah ke sebelah menjadi kuasa 9 menjadi kuasa 2 lah. Okey, so iaitu 81. So jawapan kamu seharusnya 81. Maka selesailah untuk soalan ini. So M sama dengan 81. Seharusnya ditulis macam itulah. M sama dengan 81. Barulah jawapan ataupun markah kamu itu valid. Okey, dikira betul. So itulah pengiraan dia. Selesai. So kita pergi kepada soalan yang ke-9. Minit-minit yang terakhir. Okey, so soalan ni dikhabarkan, cikgu dapat respon daripada murid, dikhabarkan tak berapa nampak. Okey, so kalau ikutkan yang sebelah sini kita tak pakai. Okey, yang sebelah sini kita tak pakai, kita pakai yang sebelah ini sahaja. Okey, kenapa cikgu kata pakai sebelah sini? Kalau kamu tengok dekat sini, Afwan tinggal di negeri Terengganu dan memiliki kereta Honda Civic 1.8S dengan saiz enjin 1799cc. So 1799. So kalau ikutkan dekat sini 1799 duduknya di sini. Okey. So duduk dekat situ daripada 1601 sehingga 1800. Yang dekat sebelah sini ini motor. Okey, so ini kereta tapi sampai 1600 je. So yang ni baru 1601 sehingga 1800. Okey, so yang ni. So kalau ikutkan soalan kamu berdasarkan maklumat diberi dan rajah satu hitung jumlah cukai jalan. Okey, yang perlu dibayar. So soalan kamu, kita tengok mungkin view dah berkurang, ada yang dah teruskan dengan study, tak apa. So ini soalan yang terakhir, nilai kadar asas. Kadar asas kamu adalah 200, so kita buat macam ni lah. 1799 tolak dengan 1600. Okey, so kita buat operasi tolak. Kenapa cikgu buat operasi tolak? Sekejap lagi cikgu explain. 1799 tolak dengan 1600. Okey, so dapat 199 lebihan cc. So kita akan darab dengan 40 sen. Okey, kenapa kita darab dengan 40 sen? Sebab dekat sini kadar progresifnya ialah 40 sen. Okey, so kita darabkan dengan 40 sen. Allah. So kamu dapat RM79.60. RM79.60. So ini adalah kadar progresif. Okey, progresif. So kadar asas dia kalau ikutkan, kadar asas kamu ialah 200. Okey, RM 200. Mana cikgu tahu RM 200 dekat sini? Kadar asas kamu ialah 200. So kadar progresif kita dah kira dapat RM79.60. So kita tambahlah di antara kedua-duanya. So dia akan jadi RM279.60. Okay. So sampai situ sajalah cikgu rasa untuk soalan nombor 9 sebab dah 10.29 pagi. Okay. So dekat setakat ini, inilah jawapan dia. So RM, nampak kan cikgu Zamri dah tunjuk tanda soal, tanda soal, tanda soal, titik, tanda soal, tanda soal. Bermaksud itu sajalah nombor dia. Ada juga yang buat jawapan sampai 2,000. So, 200 sahaja sepatutnya 60 sen. So, itu sahaja jawapan dia yang dicari. Okay, so cikgu harap kamu berpuas hati. Soalan nombor 10 nantilah kita reveal daripada Telegram. Okay, penyelesaian dia. So, cikgu tinggalkan nombor 10. Okay, so ada apa-apa nak tanya?
kita telah pun berakhir sebenarnya. Okey, so kita dah berakhir. So cikgu bagi sekali lagi link kehadiran. Okey, jam cikgu dah 10:30. So link kehadiran telah cikgu beri di dalam live chat. Bolehlah kamu tandakan kehadiran. So sebelum kita berakhir, kita tutuplah terlebih dahulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.